Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sunanto dan rekan saya Azam Ismauddin Majid. Di sini kami akan memberikan tutorial tentang pembuatan Google Form yang diajukan untuk memenuhi tugas UAS Teknologi Informasi. Dosen pengampu Pak Syafarudin MPDI. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuka koneksi internet agar kita bisa terhubung di Google Form. Pertama-tama kita masuk di Google Chrome. Setelah itu kita masukkan alamat yang kita tuju. Ini HTTP Drive, Google Drive, My Drive ini. Setelah itu ada dua opsi pilihan. Yang pertama ini SigIn, ini sudah ada email yang di dalam laptop, dan ini yang baru masuk, misalkan kita masukkan email terbaru, tapi ini sudah ada, kita SigIn email yang sudah ada aja. Masih loading. Setelah itu kita klik baru. Terus lainnya. Google Formulir. Di sini formulir tanpa judul bisa kita isi nama UAS PAI. Setelah itu kita beri pertanyaan nama wajib diisi. Setelah itu kita buka di kuis, diaktifkan, disimpan, terus tambah pertanyaan. Seperti ini, semisal kita mau masukkan pertanyaan nama nabi yang terakhir. Kita berikan pilihan, semisal kita enter.
lagi, ini tergantung yang membuat mau berapa opsi pilihan gandanya. Setelah itu, semisal kita mau tambahkan pertanyaan, tinggal klik yang ini. Ini tambahkan kunci. Semisal ini kuncinya ini sudah. Ini kalau mau edit ini. Terus kalau mau tambah pertanyaan ini. Jadi mau berapapun kita buat soal itu tergantung yang membuatnya. Ini sudah. Jadi seperti yang atas ini. Setelah itu misal kita sudah selesai, ini kan sudah diberi nama dan judulnya Waspai. Ini untuk menandakan identitas dari seorang yang mengisi. Seperti ini, dan ini jawabannya. Misalkan kita tambah pertanyaannya. Kita tambah sesuka hati seperti ini. Terus semisal ini sudah, ini kan tinggal menambahkan kalau semisal mau buat pertanyaan berapapun. Terus kalau sudah selesai kita kirim ini. Nah ini diperpendek aja seperti ini, disalin, bisa kita cek sendiri sudah disalin, kita coba buka di sini yang sudah kita masukkan, yang sudah kita buat tadi. Sudah keluar nama, bisa kita isi misal Sunanto, dan ini jawaban yang saya akan isi, misalkan Nabi Muhammad. Ini juga Nabi Muhammad, kita kirim. Sudah masuk, kita bisa cek di Google formulir yang sudah kita buat tadi. Ini ada tanggapan 1, ini sudah.
bisa kita lihat kita di sini. Kita lihat tanggapan ini, jawabannya secara detail sudah benar, bisa kita cek. Sudah bisa kita lihat dari sini. Ini jawaban dari yang tadi kita masukkan, seperti itu. Sekian tutorial yang dapat saya kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No.